You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now. A little stronger now. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama aku. Dan di hari ini aku sudah berada di loket ALS Kota Medan. Dan pada hari ini tanggal 27 November tahun 2021, aku berkesempatan nyobain trip ke Yogyakarta bersama ALS Nopin 270. Oh iya, sebelum lanjut ke dalam videonya, aku saranin buat teman-teman semuanya untuk subscribe terlebih dahulu channelku ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk video part 1. Nah, oke teman-teman, ini tadi tiket saya yang udah diambil dari dalam. Ini saya dapat bangku nomor 2. Nanti suruh datangnya lagi jam 2 ya ke sini untuk apa nukerin tiketnya lagi. Nah, ini tujuannya ke Jogja. Untuk unit yang standby ini masih yang ke Pasaman 06. Nanti kita balik lagi ke sini. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah berada di Mabes, tepatnya di loket ya, tepat keberangkatan. Dan di belakang saya sudah terparkir armadanya 270, yaitu punyanya Pak John. Nah, kebetulan hari ini dapat sama 270 berbarengan perginya ke arah Jawa. Gimana keseruannya? Silakan ikutin terus videonya sampai selesai dan jangan lupa juga untuk di subscribe teman-teman. Ini situasinya sekarang lagi ramai ya di belakang saya ini. Untuk bagasi juga lagi dimasukin sama Pak Mamat sama kru-krunya gitu. Nah, oke teman-teman, ini ikutin terus videonya sampai ketemu di dalam kabin. Nah, ini kita langsung mau masuk dulu ya teman-teman, di bangku seat ini, kita di set nomor 2 teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasinya sendiri ini ini seatnya legrest, ini seatnya seat formatnya 2-2 dan nanti seat saya ada di sini teman-teman. Jadi nanti langsung view-nya ke depan sini, ke tempatnya kru help, dan di sini helpernya. Tapi mungkin nanti saya duduk di sini sih. Nah, ini sambil nunggu keberangkatan, di sini udah pada ramai teman-teman semua dari sahabat LS 270. Nah, jadi di trip kali ini teman-teman, saya nggak sendiri, ternyata ada ini Bang Bima Sinaga. Jadi dia kemungkinan ikut juga, cuman nggak tahu sampai mana gitu. Nah, di belakang saya sini
Udah ada Bu Erna. Ini ada Bu Erna. Halo Bu. Halo. Nah, terus ini ada nanti partner trip saya juga ini. Ini partner trip saya dan ini My father. Oke teman-teman, pokoknya ikutin terus lah perjalanan kali ini. Jadi ini mau nyolar dulu teman-teman. Jadi ini nanti kita ngelewatin ke Pangkep. Ya mungkin nanti masuk tolnya masuk tol Pangkep. Nah ini kita mau nyolar dulu teman-teman di SPBU sini. Ini masih di daerah Tanjung Merawa ya, belum masuk ke Pakam. Dan itu di sana Pak John sama Pak Mamat dan kru-kru lainnya lagi benerin selang AC gitu. Kayaknya ada yang mampet gitu. Nah, ini masih ngantri solar teman-teman. Di daerah Tanjung Merawa. Ini dia unitnya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Ini basicnya 1521. Jadi ini yang kita naikin nanti selama 4 hari ke depan mungkin bisa jadi gitu. Nah, pokoknya ikutin terus videonya dan selamat menonton. Nah, ini kita masukin ke kota Pakam. Terus udah Pak Mamat yang bawa. Tadi dari habis isi solar langsung bergantian sama Pak Mamat yang di balik kemudi sekarang teman-teman. Ini sudah mau masuk ke kota Pakam. Jalan tolnya teman-teman. Dikejar sama Abdullah itu, ha? Nah, waduh, Abdullah ngejar. Kita tinggal Pakam. Abang Ahmad! Arif, tiga Arif. Oke. Oke. Berhenti, ada salah satu teman kita turun, teman-teman. Arif, ya. Selamat jalan. Makasih ya. Hati-hati, Bang. Arif. Ini ada Abdullah. Pak Ahmad! Mantap. Ya. Duduk. Duduk dulu. Apa, Mak? Bima. Bima. Mak. Ah, enggak. Pura-pura enggak kenal Bima. Iya. Aduh. Mau kemana Bang Abdullah? Pak Ahmad dah. Wih, ke Jogja. Ke Jogja. Itu Pak Ahmad. Jakarta. Jam 2 malam. Jam malam. Alang mak itu sama Abdullah, mama ada, ayah ada.
Ano niyo po? Apa, ama, kuya, anak, din. Nah, itu Bang Abdullah naik, teman-teman, dari Pakam. Jalan? Cukup jalan? Alah! Hah? Anak, din. Ma ba gymnas? Mama adang. Oh. Adang do. Ini kita mau masuk ke tol Lubuk Pakam, teman-teman. Jadi ini tol yang sepi lah kalau di sini. Ya. Jam berapa lewat tol tebing? 5? 5. Lewat 4? 5. Dan 14? 14. Nah, dia ada dulu kamera nih. Nah. Jam 5. Masih bingung. Iya. Nah, ini kita di tol tebing tinggi ya, teman-teman. Pukul 5. Ini Bang Marbono tadi turun ngisi saldo. Itu Bang Marbono, teman-teman. Gerbang tol tebing.
Nah, ini Abdullah turun teman-teman di tebing. Ini ada Pak John teman-teman. Udah keluar dari belakang. Jadi ini jam 5:30, kita berada di tebing. Ini macet. Ini mangkanya deh. Ini sejak dari keluar tebing masuk ke loket perwakilan ALS, langsung Pak John yang bawa sekarang. Nah, ini berduet sama Bang Margono. Masih ramai nih jalan. Nah, ini suasana di malam hari ya teman-teman, di malam minggu di kota Indrapura. Kita udah sampai di kota Indrapura jam 6:30. Ini langit Medan 6:30, masih agak cerah. Kita sudah berada di kota 50 teman-teman. Ini malam minggu ya. Nah, di sampai sini masih sama Pak John yang bertugas. Dadah. Tadi teman kita Bang Bima Sinaga turun di 50 teman-teman. Jadi kalau malam itu kondisi bisnya seperti ini. Nah, jadi ngebul lampu ya dari atas sampai ke belakang sana. Nah, setelah beberapa jam perjalanan tadi, akhirnya busku ini berhenti untuk makan. Dan ini romakannya di daerah Petatal. Oh iya teman-teman, untuk makanan di Lintas Sumatera ini tidak ada kupon atau makanan gratis dari tiket. Jadi selama di perjalanan kita beli dengan uang kita sendiri. Nah, saranku sih sebelum kita beli, alangkah baiknya tanya dulu harga makanannya. Dan kita mau turun. Saya mau pesen teh hangat mungkin ya.
ini dia bis kita, dan di sebelah sini ada Baru Moon. Kayaknya ini udah dirombak ya, jadi jet bus 2. Ini arah ke Sibuan. Nah, ini rumah makannya teman-teman. Kita mau minum lah mungkin di rumah makan Minang Jaya. Tuh. Ini Pak John masih ngecek-ngecek dan penumpangnya semuanya pada turun. Nah, ini Baru Moon-nya udah berangkat. Lanjut perjalanan. Ini ke arah Sibuan. Kelas ekonomi. Paketnya tuh lihat di atas. Kalau untuk penumpang lumayan ramai ya. Ini Pak Mamat sama Dino lagi perbaikan untuk lampu. Tadi putus lampunya tadi. Jadi langsung diatasin sama Pak John. Langsung dibongkar. Margono di sana masih nyusun paket. Di sini Pak John dan Dino-nya masang lampu. Nah, ini baru datang lagi teman-teman. Ini 274 yang berangkat sama kita tadi dari Mabes. Nah, jadi 270 masih ada sedikit perbaikan lampu, dan ini 274 mendarat. Oke teman-teman, ini tadi saya habis makan ya di dalam. Dan untuk review rumah makannya sendiri, bersih. Toiletnya juga lumayan lah ya. Dan pilihan makannya di sini banyak. Tapi saya saranin kalau untuk makan di Lintas Sumatera, teman-teman boleh tanya harga dulu ya sebelum makan. Jadi biar nggak menurut teman-teman itu kemahalan. Karena kalau makan di rumah makan di Lintas Sumatera ini, normalnya itu sekali makan bisa kisaran 20 ribuan lah, 15 ribu, 20 ribu. Nah, ini rumah makannya di belakang saya, dan pilihannya juga di sini tuh ada kayak sate gitu ya, terus ada mimi itu di belakang saya sana. Kalau ini untuk rumah makan nasi, kalau di situ mungkin yang kayak mie sop atau apa. Nah, ini armadanya masih terparkir ya setelah tadi benerin lampu. Terus untuk di sebelahnya sana itu ada super eksekutif teman-teman yang ke arah Padang, keberangkatan jam 5. Ini sama-sama masuk di rumah makan yang sama. Oke teman-teman, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, ini kita mulai bergerak teman-teman dari rumah makan ya, dari rumah makan Minang Jaya di Petatal. Dan kita ini duluan dari super eksekutifnya, dan berganti sekarang Pak Mamat yang bertugas. Ada kiri sabar. Sabar, ramai kiri sabar. Ramai kiri. Sabar, ramai. Dalamnya Bang Dino. Sabar, ramai. Tidak mau mengalah, sabar. Lanjut. Ini Bang Margono bergantian sip. Sip malam sudah dimulai. Nah, tadi sehabis dari rumah makan, bisku ini langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke arah Pulau Jawa. Untuk part satunya mungkin sampai di sini dulu aja. Nanti kita lanjut
ke part 2. Buat teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.